Assalamualaikum, aloha guys. Kita lagi menikmati pesona Mutiara Danau Toba yang sesungguhnya nih. Penasaran di mana? Kita intro dulu ya guys. Oke, destinasi wisata kali ini berada di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo dengan lahan seluas 206 hektar dan berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Ya, namanya adalah Taman Simalem Resort. Udara sejuk dan segar dijamin langsung membuat kita merasa nyaman. Apalagi, pemandangan Danau Toba yang menakjubkan akan membuat siapa saja terpana, guys. Taman Simalem Resort dibangun di atas punggung perbukitan di sisi Danau Toba, sehingga akan menyajikan panorama yang luar biasa mengagumkan. Mata seolah tak henti dimanjakan oleh eksotisnya alam, langit biru, dan panorama hijau tropis. Taman Simalem Resort tidak hanya cocok untuk pasangan yang sedang mencari tempat romantis saja, tetapi bagus juga dijadikan untuk destinasi keluarga maupun bersama teman. Beragam kegiatan menarik sudah menanti guys, seperti berfoto, jungle trek, menikmati pesona air terjun kembar, flying fox, bersepeda, memanah, one tree hill, dan masih banyak lagi. Untuk One Tree Hill, lokasinya berada di paling tinggi di kawasan Taman Simalem Resort. Kenapa dinamakan One Tree Hill? Karena memang di bukit ini hanya ada satu pohon aja guys. Oh iya, di lokasi One Tree Hill ini, saat sore hari angin sudah mulai kencang. Jadi berhati-hati juga ya guys. One Tree Hill pastinya juga menyuguhkan pemandangan yang sangat indah dari Danau Toba secara keseluruhan. Tidak hanya itu, kita juga dapat melihat berbagai aktivitas di danau dan juga perkampungan yang ada di sekitar danau. Dan yang paling ditunggu-tunggu saat berada di Taman Simalem Resort ialah menyaksikan keindahan sunrise di pagi hari guys. Walaupun saat pengambilan video cuaca di pagi hari itu sedang berawan sehingga terbitnya matahari tak seindah yang saya bayangkan. Tetapi saya sangat puas menyaksikan indahnya matahari terbit dari tempat ini guys. Saat breakfast pun lagi-lagi mata kembali dimanjakan dengan keindahan alam Danau Toba. Untuk mengeksplor Taman Simalem Resort, tidaklah cukup hanya satu hari saja. Karena masih sangat banyak kegiatan yang bisa dilakukan di sini. Untuk harga per malam, kita cukup beruntung kemarin mendapatkan promo yang menarik. Dengan harga 1 jutaan, kita mendapatkan free access untuk berbagai kegiatan seperti jungle trek dan menikmati pesona air terjun kembar yang akan tayang di video selanjutnya. Jadi pastikan kalian sudah subscribe agar bisa melihat bagaimana air terjun kembar yang ada di Taman Simalem Resort. Dan tak lupa juga untuk melihat amphitheater yang ada di Taman Simalem Resort. Di
sini kita juga bisa melihat view Danau Toba yang berbeda. Panggung terbuka ini kerap digunakan untuk acara atau event tertentu sambil menyuguhkan pemandangan Danau Toba yang tak kalah keren. Dengan desain panggung dan bangku pengunjung yang unik, bukan gak mungkin kita dibuat betah berlama-lama di sini. Taman Simalam Resort merupakan lokasi yang sangat bagus untuk melihat Danau Toba. Harga yang ditawarkan pasti akan terbayar dengan apa yang akan kita lihat dan saksikan di sini, guys. Di samping itu, seluruh stafnya juga ramah dan kamar juga bersih hingga makanannya juga enak-enak. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Like jika kalian suka, share jika kalian merasa bermanfaat, dan subscribe agar kita terus bisa memberikan lokasi rekomendasi yang bisa dikunjungi bersama keluarga maupun teman dekat. Sampai ketemu di video selanjutnya, guys.